Sand guardnya malah Vanilla Athena pun harus tumbang. Dua kali tumbang tapi Polystar Moon-nya bagus banget ke arah 4 hero. Berusaha untuk menghindari, tapi kita di sini mulai ditusuk-tusuk ini. Mood pun Anon untuk satu bandara lagi. Apakah bakal dihajar sama Shala? Ternyata tidak. Shala lebih fokus ke arah Turtle, tapi datang hantaman benda tumpul Big Black Dragon. Berusaha untuk menghajar hanya untuk mengusir teman-teman dari Seven Heaven. Hampir aja tadi ya, tapi sepertinya Stacy harus menggunakan mata masih munculnya untuk kabur ke arah belakang Jul. Ya nah, Natalia aja dengan Imperial Justice-nya karena gak kena karena siapa-siapa. Oh my god, Syahla ternyata dia berani banget dalam bahaya. Apakah bakal meninggal? Solo pet. Nah, Nadia Jul berusaha untuk kabur karena ini di sini. Tapi masih ada reverse time dari seorang Diki. Quick Sand Guard-nya ditambah lagi Raging Sand Storm. Langsung menghajar dan kebutuhan only. Hanya mungkin sama 4 hero secara langsung. Apakah bakal dicakar-cakar game sama seorang Roger? Tapi darahnya udah pada low banget. Mereka langsung mundur ke arah belakang. Button Alumi langsung kebalikin keadaannya. Lisa di S yang kali ini dalam bahaya. Lisa tornadonya. Oh iya, bener banget. Mixnya langsung open kali ini. Jul langsung tertumbang di sini. Langsung double kill dapatkan juga Zara tumbang. Dan bahkan triple kill dari seorang Baby G. Waduh. Looking for Maniaka di sini karena Lisa di S mencoba untuk menghajar karena Baby G. Raging Sandstorm-nya tidak kena ke arah siapa-siapa. Ditembakin terus-terusan masih ada Quick Sand Guard. Dia malah regen darahnya. Apakah bakal dikejar karena datang Big Black Dragon-nya. Menghajar karena Aulia. Aulia pun langsung tertumbang. Like and Pounce pada saat tadi on Wolfpon tidak berhasil menyelamatkan Syahla. Ternyata Syahla benar-benar harus tumbang. Mula Only sekarang tambah darahnya bisa menutup kejar sama Kyuchan. Tontrosnya masih miss tapi ternyata Kyuchan dipukulin sama 3 hero secara langsung. Kalau bakal selamat, Kyuchan-nya ternyata langsung tumbang dan unstopped. Mereka menuju ke arah Zahra, tadi udah sakit banget. Panther masuk kucin dan Zahra pun harus tumbang. Looking for more, mulai berputar-putar. Satu dipukulin sama 4 hero. Raging Sand Storm langsung dikeluarkan. Mutun and Only dalam sekarang banget dari sisa satu bar darah lagi. Tapi ternyata Stacy udah mulai masuk ke dalam tengah-tengah sana. Syahla pun tumbang, double kill didapatkan oleh DDG. Triple kill bahkan. Looking for Maniac. Maniac didapatkan oleh seorang. Ada Quick Sand Guard-nya dan juga Raging Sand Storm mundur ke arah belakang. Darahnya udah gak kelihatan lagi. Hampir aja dia ter-takedown. Tapi di sini bahaya banget karena teman-teman dari Seven Heaven Arcade udah mulai masuk. Dia aja dengan Town Rose-nya. Ditusuk lagi dengan Phantom Execution. Gatlet masih didapatkan oleh seorang Stacy. Double kill. Looking for triple kill karena di sini 1-1 dari Baby G. Bener-bener gak mau ngasih kendor. Ditusuk-tusuk terus dengan pedangnya. Tapi Baby G kali ini udah mulai diserang-serang. Triple kill dari seorang Stacy. Looking for Maniac. Datang seorang Baby G cepat banget, The Cloud Smoke Bomb dikeluarkan dan Baby G pun berhasil menumbangkan seorang Joe. Yes, langsung dihajar Vanilla Athena pun langsung tumbang. Langsung dihajar lagi dengan speedy light wheel dari seorang Stacy. Lompat-lompat dengan phantom stepnya. Zahra pun langsung tumbang. Dia juga sakit banget, masih ada Brigade of Order. Mundur ke arah belakang, masih bisa selamat kali ini karena darahnya ternyata masih bisa regeneration. Kyuchan cepat untuk dikejar, tapi Aulianya dalam bahaya. Aulia pun harus tumbang. Seorang Elise yang bisa ditebal pun harus tumbang. Bisa dia sekarang ini dihajar sama Stacy. Double kill kah? Ternyata masih Jul yang hari ini berusaha untuk mendefend base-nya. Tapi base udah sekarat banget dan... langsung tumbang, belum dikeluarin Rhapsody-nya kali ini. Apsa dalam bahaya, Immortality-nya langsung pecah begitu saja. Dia langsung hidup lagi, tapi gara-gara Moria juga langsung pecah. Double kill bisa didapatkan oleh Shield. Looking for triple kill, karena tadi Rhapsody-nya hamkan Bang Sia Shield dirinya. Namun dia tidak berani dan berhenti ke arah belakang. Karena udah bahaya banget, Outer Idol Tarot dari Sama-sama kemarin pun harus rela diambil sama dengan dia. Langsung dihajar begitu aja, tapi Cosmic Vision-nya langsung menumbangkan Apsa. Sedikit banget lagi sisa darahnya, dia masih bisa tumbuh ke arah belakang. Dengan Baxia Shield Unity-nya, namun dia tidak berani dan tumbuh ke arah belakang. Atau bahaya banget, auto middle turret dari sana kemarin pun harus rela diambil sebelumnya.
Corruption nih. Langsung diajar begitu aja, tapi Cosmic Visionnya langsung menumbangkan Apsa. Sedikit banget lagi sisa darahnya, dia masih bisa mundur ke arah belakang. Kayaknya masih ada Brimil of Order dari seorang Lunox. Cosmic Visionnya pun langsung dengan cepat menghabisi ke arah minion. Nau berusaha untuk defense sendirian karena Glenn dan juga Ana baru aja hidup ditembakin dengan detonatornya. Dan kemenangan untuk tim Bellatron Era. Wow, impressive dari teman-teman Bellatron Era. Walaupun tadi memang ada beberapa... Tentu yang ke-9, dengan rapid touchdown-nya. Berusaha untuk clear, muter-muter kali ini di land of down. Mencari mangsa, siapakah yang bakal ditabrak. Nau bakal dicermat Vivian, langsung dinos begitu aja. Oke, kena hero kali ini. Langsung ditabrak ke arah Sky, tapi Sky masih bisa pulang. Sedangkan Nau weakness sudah terbuka. Apakah bakal dikejar sama Gami? Langsung coba dihajar, tapi bisa di-elect dari time. Oh, kecepat sama Sini. Mau lari kemana kamu, Nau? Pip-pip-pip calon Maya kali yakin aman nabrak topinya Harley kali ini. Dia mencoba untuk menghajar ke arah Glenn, tapi seperti ada Black Dragon Pop untuk mendarat di luar base. Oh my god, ternyata flashshotnya Sini pakai scoop dari 8 langsung headshot pakai stiker. Dia ngomong mat ya, masih mencoba untuk sambil stiker dia nih. Ini kalau Iban Sofir truk, tangannya udah keluar satu. Yoi, langsung ditabrak kali ini. Nau untuk kabur, tapi sepertinya tidak bisa kemana-mana. Nau berkembang, untuk diajar dengan... Oh my god, dicolong sama Apsa. Lasin tadinya on point banget. Mortalitinya pecah kali ini. Apsa berusaha untuk mundur, tapi sepertinya langsung. Kasih tentunya, tapi sepertinya di sana langsung dihajar lagi dengan damage dan juga counter trick. Mortalitinya pecah. Kalian sini Nival berusaha untuk mundur. Tershutdown dia oleh Sky. Asap itu bisa didapatkan oleh Sky. Ana langsung better airstrike, tapi datang. Sang hantaman benda tumpul mencoba untuk mengganggu anak udah sebelum menjadi burung peri. Glenn berusaha untuk mundur ke arah belakang, tapi sepertinya dia udah sekarat banget dan asap. Nau belum memberikan impact yang terlalu besar. Langsung diajar dengan Deadly Magic dan juga Poker Trek menuju ke arah Queen of, tapi Queen of masih bisa mundur ke arah belakang. Tersisa satu bandara lagi beserta terbakar. Vival pun langsung menumbangkan ke arah Apsa. Gami dalam bahaya, satu bandara terakhir, tapi crossbow attack-nya langsung menumbangkan ke arah Nau. Sini menengincar ke arah Ana, tapi Vivian nabrak tembok lagi. Kita lihat di sini Glenn pun langsung mundur ke arah belakang. Fighter airstrike-nya mencoba untuk mengusir dan Sini. Dari Bellatron kali ini, Apsa maka bakal mengeluarkan transisi karena Vivian sudah mulai keluar dari pangkalannya. Mencoba untuk memutar tanpa adanya Vivian, harusnya dapat informasi teman-teman dari suara sampai dengan kemarin. Langsung diajar dengan Black Dragon Pop-nya, tapi ternyata oh my god, dicolong sama Nau Lord-nya. Kita lihat di sini, apakah bakal jadi bencana bagi tim Bellatron karena ini Lord yang mahal banget di menit yang ke-25. Glenn bisa untuk mundur ke arah belakang, dihajar dengan Mountain Jumper di pop-up begitu saja. Apsa pun dimotan abrak ke arah Nau kali ini. Apakah Nau bakal tumbang? Karena darahnya sisa satu bandara lagi, masih ada flame shot kali ini. Mortality dari Nau pun pecah, tapi ada Sogyo Mogyo dari seorang Kagura langsung menumbangkan ke arah Nau. Ana pun langsung flick out menuju ke arah base. Hanya tersisa Ana dan juga Glenn kali ini yang harus mendefend, sedangkan di Bellatron masih ada 5 hero. Mereka fokus ke arah base, masih diajar dengan Fighter Airstrike untuk menghabisi ke arah minion. Ternyata kemenangan. Oh my god, Tyrant Rage ke arah 3 hero. Winda berusaha untuk kabur dengan Cyclone Ain, tapi sepertinya masih ada Shadow Kiru dari seorang kaya busanya. S, Pixie pun tumbang diajar oleh... Oh, langsung di Volley Star pun begitu aja. Pixie satu bar darah terakhir mencoba untuk mundur. Karamel langsung mendapatkan point kill-nya, tapi masih ada Shadow Kill menuju ke arah Karamel. Karamel pun ter-take down. Di Kagemison, Tyrant Rage ke arah 2 hero. Assassin, darahnya udah sekarat banget, dan Pika berhasil mendapatkan killing spree-nya. Pokeol harus tumbang di sana. Bumi Eko langsung mengejar-kejar ke arah Pika. Masih ada Frostmoon Shield dan juga Stardust Lane. Zona Fascination ditambah dengan Bumi, itu sebenarnya masih kuat banget untuk bisa ngejar ke arah seorang Pika. Yap, inilah dia langsung dihajar dengan Shadow Kirunya. Dua hero lagi Tyrant Rage-nya. S langsung tumbang. Pixie berusaha untuk mundur karena setengah darbar darah lagi yang tersisa. Langsung dihajar dengan Falling Star Moon dan juga Stardust Dance. Tapi Pixie masih bisa hidup dan pulang. Ditabrak, Tyrant Rage pun langsung dikeluarkan. Kita lihat sini Pixie dalam bahaya dan killing sudah masih didapatkan oleh Karamel karena Pixie-nya tumbang. Langsung dihajar dengan Shadow Kill-nya, tapi S langsung kabur lagi. Dia dengan kuat Shadow-nya lelepikan dalam bahaya. Double kill masih didapatkan oleh Karamel. Fancy Nancy, SSC juga langsung dikejar sama si Karamel. Looking for triple kill, Ravus Fighter-nya pun kena. Triple kill masih didapatkan, Magic Turret-nya. Ejector, Fury apakah selamat? Langsung dihajar dengan stun-nya kali ini. Dan Pixie pun tumbang. Black Dragon Pop
menari-nari dengan indah. Darah juga sekarat banget. Violet pun harus langsung tumbang, dihajar Jenny, kebetulan backup oleh Pika dan Karamel langsung sabet-sabet gaming menuju ke arah Pika, dan Lele Pika pun harus tumbang. Arrow-nya ternyata malah connect lagi ke Bumi Eko dan Nilis berhasil tetap dari teman-teman dari Bumi masih belum mau menyerang. Coba terus menghajar karena mereka tahu sekali mereka menyerang maka bisa langsung habis. Violet langsung ajak tos gitu aja dengan Shadow Kirunya menuju ke arah Violet dari seorang assassin. Mencoba untuk Brevos Fighter, dihajar lagi Bumi Eko malah nyangkut di dalam turret kali ini. Mencoba untuk berputar-putar, masih ada ultimate dari seorang Bumi Eko, tapi seperti Violet udah sekarat banget. Assassin masih bisa pulang. Wow, gocekannya bagus banget tadi dari seorang Yes, the Tyrant Rage kena ada dua hero langsung megas ke double kill dapat oleh Jenny. Lebih favor, base yang pun dihancurkan. Tabrak langsung dihajar, kali ini Pika malah langsung tumbang dan Turtle Man diambil sama X. Yap, langsung dilempar dengan cepat-cepat, Sucana pun gagal. Tapi darahnya udah padat sekarang karena ada time journey dari seorang Digi. Malah Violet yang tumbang. Kita lihat di sana, Arm pun berusaha untuk segera pulang. Tapi darahnya udah padat sekarang karena ada time journey dari seorang Digi. Malah Violet yang tumbang. Kita lihat di sana, Arm pun berusaha untuk segera pulang. Bumi Eko datang dengan Black Dragon Form-nya. Belum ada target yang bisa dia makan. Sehingga Jenny, dia jadi dengan reverse time-nya. Time bomb berusaha untuk mengejar ke arah Jenny. Dan itu bahaya banget. Bumi Eko pun tumbang karena kendara lagi. Tapi Black Dragon Form hanya digunakan oleh Bumi Eko untuk keluar dari range turret. Coba untuk diajar, S-nya pun hilang kali ini. Masuk kena teleport, Fancy Nancy berusaha untuk kabur. Apakah Earl bakal menumbangkan Fancy Nancy? Ternyata masih belum. Langsung di blessing duet sama Claudio dan double kill didapatkan oleh seorang Karamel. Ya, jangan lupa share, jangan lupa juga subscribe dan hidupkan loncengnya. Eko kali ini coba untuk kejar, masih ada Black Dragon Form berputar-putar. Coba untuk kejar robot Genic, tapi robot Genicnya pun langsung segera mundur. Violet diam-diam langsung diajar dengan pattern eksekusinya. Oh my god, knockout strike! Langsung mencoba diajar! Yes. Black Dragon Form langsung mulai dikeluarkan untuk kacak-kacak formasi dari Ghostbusters. Tapi loh, itu benar aja Blazing pun langsung dikeluarkan begitu saja. Kita lihat Jenny langsung menembakkan ke arah Pixie. S pun langsung tumbang, Gatling masih didapatkan oleh seorang Karamel. Dan double kill kah? Yes, benar banget, di ejector kali ini seorang Fancy Nancy. Double kill dari seorang Violet.